بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan salawat dan salam marilah kita ucapkan kepada nabi kita yakni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliaulah Bapak Proklamator Islam yang telah menegakkan kebenaran di permukaan bumi ini. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, He is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat Rasul serta keberhasilan beliau dalam memimpin negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The One Hundred Ranking of the Most Influencing Person in History. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah syarhan dengan judul. kepemimpinan Rasulullah dalam membangun masyarakat madani dengan landasan Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah لمن artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri taula dan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat dan bagi orang yang banyak mengingat Allah ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwasannya di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik yang diikuti dengan sepenuh hati, baik perbuatan maupun perkataannya. Demikianlah penegasan Imam Ali As-Sobuni dalam Sofat Tafasir, Rasul is the walking Quran, akhlak Rasul, ibarat Al-Quran yang berjalan. Lantas, bagaimana ke akhlak bangsa kita, terutama para pemimpin kita pada saat ini? Jawabannya adalah, Alhamdulillah. Masih ada pemimpin yang patut kita teladani. Masih ada para pejabat yang bisa mengayomi. Masih ada aparat yang peduli. Semua itu patut disyukuri. Walaupun jumlahnya sedikit sekali. Karena masih ada pejabat yang bejat. Masih ada politisi yang korupsi, masih ada aparat yang tidak amanat dan bergelimang maksiat. Bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sedangkan pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang menjadi kenyataan. Kesahjeteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin kita agar Indonesia bisa berjaya? Jawabannya adalah terdapat dalam tafsir Al-Mizbahnya Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, yaitu yang pertama adalah Rasul bersikap lemah lembut baik kepada kawan maupun kepada lawan. Yang kedua adalah Rasul selalu hidup bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan yang ketiga adalah Rasul selalu hidup berlapang dada, mudah memaafkan dan memberikan ampunan kepada setiap kesalahan. Itulah hadirin, cara dan strategi Rasul dalam berdakwah yang merandaskan akhlakul karimah, moral dan etika. Dengan demikian dapat disimpulkan agar Indonesia bisa berjaya, yakni pemimpin kita harus mengambil cara dan strategi Rasul dalam berdakwah, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu mengutamakan akhlakul karimah sehingga terwujudlah negara yang makmur dengan pemimpin yang jujur dan berbudi luhur sehingga rahmat Allah pun terulur hanya ini yang dapat saya sampaikan kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh